Assalamualaikum, kontraktor rumah Bogor, Jawa Barat. Kembali lagi di channel kami Titir Konstruksi. Sekarang ini saya lagi berada di proyek pembangunan rumah dua lantai. Dan ini sudah proses pengecoran untuk lantai dua. Ini luas bangunannya 120 meter persegi. Kita pakai bondex untuk dasaran di lantai dua ya, untuk daknya. Ini tipe standar teman-teman. Di Titir Konstruksi ada tiga tipe jenis bangunan ya, standar, medium, sama premium. Untuk standar kita beranjak di angka 2,7 juta per meter persegi, terus mediumnya 3,5 juta per meter persegi, premium 4 juta ke atas. Nah, berhubung ini tipe standar, untuk speknya, spek standar itu lantai kita menggunakan granit tile 60x60, terus dinding itu menggunakan bata merah, finishing plester AC, dan catnya itu cat interior dan eksterior sesuai zonanya ya. Terus untuk plafonnya menggunakan gipsum, kusen pintu menggunakan kayu jati teman-teman. Dan nanti klosetnya kloset duduk. Terus dapur nanti dibikinkan meja dapur plus wastafelnya. Terus proses pembangunan itu alurnya banyak ya teman-teman, dari pengurusan IMP, lalu konsep desain, lalu layout sesuai dengan kebutuhan ruangannya. Setelah itu muncul dimensi, lalu muncul RAP. Layout dan desain gratis, semua ada masuk di dalam RAP-nya teman-teman. Setelah oke semua, baru proses pembangunan dimulai. Teman-teman silakan berkunjung ke website kita di Titir Konstruksi. Itu nanti akan banyak informasi yang bisa teman-teman peroleh. Sehingga besar harapan kita setelah berkunjung ke website, teman-teman bisa jadikan Titir Konstruksi salah satu referensi untuk mencari referensi sebagai kontraktor rumah atau kontraktor bangunan atau pemborong rumah atau pemborong bangunan untuk bangun rumah ya teman-teman. Gitu dulu teman-teman. Allah, kita akan bertemu lagi di video-video Titir Konstruksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.